Halo sobat kece dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Kece Channel. Yo, sampurasum minasang. Ayo, hari ini KJ masih ada di Balai Kota. Kenapa sih KJ kayaknya sering banget rekaman di Balai Kota? Karena di Balai Kota ini banyak sekali komunitas Jepangan yang kumpul dan juga banyak banget yang bisa KJ tanyain untuk interview. Sekarang KJ mau mewawancarai komunitas ini nih. Kayaknya kalau diajak ngobrol oke juga nih. Mudah-mudahan bisa nambah informasi untuk event-event Jepangan berikutnya. Ayo kita tanyain langsung. Oke, Kak Jay sekarang udah bersama dengan komunitasnya, udah dijajar juga. Ini nggak tahu nih komunitas apaan. Ini perwakilannya mana nih? Ini ketua sama wakilnya ada? Waduh, ada. Ternyata lengkap, langsung berdiri ya. Ini apa nih nama komunitasnya apa nih? Japan Matsuri. Bandung. Kalian Bandung. Bentar. Karena bentar. Domisili Bandung. Bentar. Japan Matsuri. Bandung. Japan Matsuri kan berarti festival Jepang. Iya. Kalian ini sebenarnya komunitas atau iyo ya? Komunitas. Komunitas. Komunitas yang suka ada di event-event di Jepang. Ini kayaknya Kak Jay terlalu fokus sama namanya, jadi lupa ya. Mau nanya-nanya dulu, ketuanya ini yang mana, yang wakilnya yang mana nih? Saya ketua, iya. Oke, berarti perkenalkan nama kalian, Japan. Ini namanya? Nama saya Sasa. Sasa, ketua dari ketua Japan, Japan Matsuri Bandung. Nama saya Hangga. Hangga, dari? Dari Japan Matsuri sebagai wakil. Wakilnya. Oke, ini sebenarnya kalian tiap hari Minggu ngumpul terus kayak gini atau emang ada jadwal rutin tiap bulan? Tiap Minggu sih kalau misalnya nggak ada event. Kalau nggak ada event tiap Minggu. Kalau ada event kita ngumpulnya di event, tapi ya gini aja kita lagi gitu. Itu kegiatannya ngapain? Kok kalau kalian lihat ini kalian bajunya kayaknya lengkap kompak gitu. Iya sih, kan biar menandakan kita tuh Japan Matsuri, Japan Matsuri Bandung. Kalau boleh tahu, ada berapa sih anggota kalian sebenarnya? Di WA sih ada 50 lebih. Banyak dong 50. Iya. Banyak yang nggak bisa hadir kan? Banyak yang nggak bisa hadir. Ini termasuk JM. Coba-coba itu yang di belakang juga termasuk JM katanya. Coba lihat. Waduh. Lagi pada ngejudi tuh main Uno. Pada ngumpul semua. Berarti ini yang pakai bajunya pada JM semua nih. Iya. Tadi kan bilang katanya sering ke event Jepangan kan? Iya. Nah, kalau misalnya sering ke event Jepangan, kegiatan kalian sebenarnya ngapain? Kan Jepangan tuh banyak tuh, ada cover dance, ada cover sing, ada cosplay, ada apa tadi nyebut? Mosing. Jadi kalian masuknya yang mana? Apakah ada divisi-divisinya gitu? Semua ada. Kan kita kadang kalau di event jadi merpar, kompar, kadang kita juga ikut panitiain gitu salah satu member. Berarti Japan Matsuri juga bikin event juga berarti ya? Doakan kalau untuk event Juni kita bikin event. Mantap. Belum apa-apa udah promosi dong. Doakan. Gini. Itu kalau misalnya kalian emang ada ininya divisi-divisinya? Ada. Divisinya ada Wotage. Wotage itu yang ini kan? Iya, ketua bagian divisinya. Ya, pakai apa namanya? Tuh, kelihatan enggak majunya, Mbak? Itu cantik. Ini juga membernya orang Wotage. Wotage itu yang pakai LED itu, elastik ya? Elastik dance itu kan? Iya. Banyak enggak di sini? Belum terlalu aktif sih. Kapan-kapan bikin konten lah ya. Mantap. Terus ada apa lagi? Ada cosplay, bagian cosplay. Ada dia, mereka. Kok mukanya kayaknya? Mukanya tuh familiar. Terus ada divisi band juga, cuma nggak hadir. Divisi band tapi ada? Ada sih itu. Coba nengok ke belakang tuh, kamera nggak apa-apa. Aduh, bandnya datang. Ini salah satu anak band kita. Berarti terus banyak. Ada apa lagi? Cover dance. Cover dance ini? Nah, ini band juga mereka. Ini band satu grup. Kalau cover dance? Iya. Manajernya tadi baru pulang sih.
Gak kelihatan lagi. Ini cover dance. Banyak banget ya? Laki semua. Terus yang lain, yang lain? Terus ada kita mau bikin divisi digital sih. Digital tuh maksudnya gimana? Kayak art. Oh. Terus mungkin kita bakal buka YouTube channel juga. Buka dong, biar rame. Tuh kayak gini rame, sayang nih kalau kayak gini wadahnya nggak ke ini kan. Jadi kan kayak ada misalnya cover lagu apa tapi pakai wadage atau dancer. Mantap. Terus bagian bandnya kan bisa cover lagu apa. Keren ya. Oke, tadi kan udah untuk divisi-divisinya ada apa aja kan? Ini juga anak-anaknya juga. Kayaknya belum semuanya nih ya? Belum semuanya. Belum semuanya. Tidak semuanya. Ini paling kita seperempat. Seperempat. Tapi kalau di event bisa ngumpul semua itu. Ada. I got you. Enggak mencak. Berarti buka aja saja. Berarti saking banyaknya. Tapi kelakuannya kayak gini semua. Iya. Bagus. Ciri khas dari kita juga sama. Wakilnya pun seperti itu. Abaikan saja. Abaikan saja ya. Nah, kalau di tadi kan udah dibahas nih, divisinya ada apa aja, terus kegiatan kalian ternyata memang cuma ngumpul-ngumpul gini doang, atau memang ada latihannya khusus-khusus juga nggak? Kayak misalnya yang bandnya sambil latihan. Sambil latihan. Kalau band suka beda kan ada studionya sendiri. Waduh, ada studionya, tapi suka manggung ke event-event. Kemarin baru debut. Udah ada berapa juta yang nonton? Alhamdulillah. Banyak banget. Debut di mana? Asian Wonder. Berarti emang tiap minggu ini pasti mencari ada divisi apa saling latihan. Berarti kalau sobat KC yang enggak punya wadah boleh join juga ke sini nih. Kira-kira di event Jepangan yang sekarang tanggapan kalian gimana? Agak kurang beda kayak dulu. Kira-kira bagus mana event zaman dulu sama event-event sekarang? Zaman dulu. Alasannya kenapa? Siapa yang mau di Romusa? Kok betah banget di Romusa? Ojora masih main. Kalau zaman dulu gimana? Ojora masih main. Peritel masih ada. Kalau zaman dulu gimana ya? Kayak lebih asik lebih aja asik gitu. Aja. Gak ada perbedaan kali ya. Terlalu cringe. Dulu juga masih open, kalau sekarang ya. Iya. Sih. Ya memang sih udah mulai ke ini zaman ya. Tapi mudah-mudahan sih dengan adanya konten ini mereka bisa lihat ya, kita bisa join lagi lah. Karena kebanyakan sekarang kalau di event itu malah jadi ujung-ujungnya itu drama. Karena apa? Bentar. Karena event Jepangan sendiri ya, karena tadi terpetak-petak. Iya. Jadi kita nggak tahu nih keinginan mereka apa. Tahu-tahu asal tuding, oh si ini mau begini, bener nggak? Jadi ujungnya drama. Aja. Ujung-ujungnya drama. Iya. Bener dong. Kayak gitu. Nah, terus saran dari apa? Japan Matsuri ini buat event Jepangan, terutama untuk yang 2020 nanti bakal seperti apa kira-kira? Drama lah. Jangan terlalu banyak drama. Istilahnya kalau misalnya apa ya? Kalau bisa diberesin secara langsung baik-baik. Tidak usah diumbar, kenapa enggak gitu? Kenapa harus diumbar dulu, di-share terus baru diobrolin gitu. Emang sih itu kalau kayak gitu mah terkadang ada juga yang misalnya di lokasinya udah selesai tiba-tiba diumbar-umbar ya, gitu di medsos. Itu kebiasaan sih. Kayaknya bukan cuma di cosplay doang untuk yang kayak gitu. Itu sih udah kebiasaan Indonesia juga. Indonesia. Jadi emang kurang cuma baik kan karena, ya. Cuma kan karena kita orang Indonesia mau enggak mau ya pasti seperti itu. Iya, budayanya seperti itu. Coba kita berbeda gitu, apa salahnya, benar enggak sih? Iya. Memang harus jadi lebih baik, bukan hanya di Jepangan doang kita coba diterapin kan, gitu ya. Event Jepang kan seenggaknya tirulah disiplinnya Jepang bagaimana gitu. Harusnya seperti itu. Gitu. Oke, kayaknya nggak terlalu banyak ngobrol untuk sekarang. Kapan-kapan mungkin KC bakal ngobrol lagi dengan kalian. Kalau boleh bisa promosi di sini, apa namanya, ada Instagram sama ininya nggak buat media sosialnya? Kalau Instagram ada kita @japanmatsuribandung. @japanmatsuri Instagram doang. Instagram doang. YouTube-nya sih. Belum ya? Belum buka. Facebook-nya? Page-nya ada? Ada. Fanpage-nya @japanmatsuribandung. @japanmatsuribandung. Oke, itu kalau mau join berarti bisa langsung aja ke sana. Oke, katanya bisa. Tadi ada nih. Informasi sedikit, katanya JM tuh lagi open member. Iya. Nah, benar. Iya. Sok mana? Sok. Sokan.
kalau mau join boleh. Yang mau join Japan Matsuri Bandung, di sini banyak divisinya. Kalian kalau misalnya kurang istilahnya butuh wadah untuk tentang Jepang-Jepangan dan punya talent untuk Jepang-Jepangan, silakan masuk kepada kita karena kita divisinya banyak. Asik, mantap. Thank you kalau gitu. Nah, ada sedikit informasi ya. Pak Je lagi bikin yang namanya bakal jadi komunitas terbaik tahun 2020 versi channel Viper KJ. Nah, jadi selain Japan Matsuri, KJ bakal tanya-tanya komunitas-komunitas lainnya. Dan di akhir tahun 2020, KJ akan memilih komunitas mana yang paling kompak, komunitas mana yang paling disiplin, rapi, dan juga komunitas mana yang paling ramai dan asik, ya? Kalau disiplin kayaknya Japan Matsuri enggak ada. Tapi enggak ada salahnya kan? Nanti kalian akan di-share di itu kan. Jadi nanti Japan Matsuri ini akan jadi salah satu kandidat juga. Enggak keberatan kan? Soalnya tujuan kasih adalah supaya event Jepangan tuh bisa seperti dulu lagi, rame, join-joinan lagi ke sana ke sini, enggak boring kayak sekarang. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Amin. Yaudah, thank you juga untuk yang sudah nonton bahasan KJ kali ini bersama dengan Japan Matsuri. Ada Sasa sama siapa tadi? Hangga ya? Hangga. Sama Hangga. Apa? Semoga komunitas ini bisa semakin kompak dan semakin Amin. Besar di kemudian hari, oke? Okay? Amin atuh. Amin. Ya, thank you yang udah nonton. Tetap dukung channel Silver KJ dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika informasi kali ini bermanfaat. Ayo semuanya, dadah. Sampurasun.